Setelah dihujat oleh para pemainnya, Gades of Victory Nike akan berikan opsi kostum Makima tanpa mantel. Setelah beberapa waktu yang lalu Nike dihujat oleh para pemainnya karena membuat aset Makima tertutupi oleh mantel, akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nike akan mendapatkan patch baru yang dimana akan menambahkan kostum baru untuk Makima tanpa mantel, sehingga asetnya tidak akan tertutupi. Tentunya hal ini disambut dengan baik para pemainnya yang sudah menunggu ini sejak kolaborasi Chainsaw Man diumumkan. Game sendiri akan memasuki maintenance dan diupdate pada tanggal 2 Maret 2023 mendatang. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian juga mau? Follow biar nggak ketinggalan berita lainnya.